إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah bimbingkan kita, pimpinkan kita ke jalannya supaya kita dapat hidup di atas dunia Allah Subhanahu wa taala ini dengan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita akan dapat balasan yang terbaik di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Dengan itu, hidup kita di atas dunia Allah Subhanahu wa taala ini, bertakwalah kita dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Janganlah kita meninggal dunia ini kecuali dalam keadaan seorang muslim yang sempurna. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengaku sebagai agamanya satu sahaja dalam dunia ini, inna dina indallahi al-islam. Sesungguhnya hisapan Allah dan hitungan Allah Subhanahu wa taala itu ialah al-islam, cara hidup Islam. Agama-agama ni ialah hitungan ataupun hisapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan nak hitung, Tuhan nak kira ialah mereka yang dapat memeluk dan mereka yang menjalan ikut jalanan yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu al-Islam. Batu yaumaddin, yaumaddin hari hitungan. Hari agama, agama ni mana hitung? Tuhan awak kira bercara ni nak dapat syurga ataupun tidak? Tuhan tengok dia orang panggil perjalanan hidup kita mengikut cara hidup yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Tu ya. Hal lain pada tu Tuhan tak kena kira dah, sebab nah dia terus masuk neraka wal iazu billahi min zalik. Sebab tak ada arah nak hitung ke apa dia. Orang buat mengikut agama Allah saja ya, Tuhan nak hitung kata dia buat kena atau tak kena. Tak ada tu. Lain pada tu ni Tuhan tak ada kira dulu dah. Sebab tu inna dina, sesungguhnya agama Tuhan nak peramben, Tuhan nak kira sing ti Allah cak peramben. Nah, hefok rau tu konan ke al-Islam tau nan eng. Nong dengar cak Islam Allah cak mai peramben lah. Tak yang yang ngai man ka mai bi sing ti di nga mai mai tani dia. Nai mumong kong pra Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena jaga agama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kita orang panggil tidak boleh mencela, menyuca, menyaci agama Allah Subhanahu wa taala cak domin. Sasana kong pra Allah Subhanahu wa taala mai dai det kat. Tuhan dia royak dalam Quran pada kita ni, kita kena jaga agama Allah Subhanahu wa taala. Sama ada betul orang panggil Tuhan larang kita, kita mencela agama Allah dengan cara doi trong au dua tang om, dengan kita terus-terus celak agama Allah ataupun dengan kita tak sedar. Yang mana Allah Subhanahu wa taala cerita pada kita dalam Quranul Karim mengatakan wala tasubbul ladina yad'una min dunillah
fayasubbullaha aduwan bighairi ilm. Allah SWT royak pada kita, janganlah kamu mencela, mencaci orang yang menyerukan agama selain daripada Allah. Tak boleh kita cuca caci dia, cela dia, maki ke dia. Dumin. Nah, Allah ham hai rau dumin sasana kong pu un. Ti macai sasana Islam. Berhalaga dalam Quran. Sebab apa? Sebab fayasubbullaha aduwan bighairi ilmin. Sebab kalau kita mencuca mencaci agama dia, dia mencuca mencaci agama Allah SWT dengan orang panggil tidak sedar dan tidak ada ilmu, dengan cara kejahilan. Nah, dengan cara kejahilan. Mana bila kita maki, berala dia umpamanya. Dia mengaki tu, maki Tuhan saat ni tu, dengan dia tak tahu, kata Allah Maha Kuasa, Allah boleh azab dia. Tak tahu kata Allah boleh bawa manusia kepada syurga, kerana dia tak faham. Sebab tu Tuhan larang dulu dah di situ. Nah, tak sei orang kanak-kanak dalam tu ada mafsadah dia panggil. Maslahah memang ada tapi sikit. Kalau mafsadah tu lebih banyak, kerosakan lebih banyak daripada kebaikan, mafsadah lebih banyak pada nah maslahah, tak boleh kita buat. Haram dalam Islam buat belah tu. Nah, Tuhan tengok juga situ. Nah, Tuhan larang kita tak sei kita buat benda-benda yang nah nampak maslahat sikit ya, tapi mafsadah tu banyak, kerosakan tu banyak. Haram juga kita buat benda-benda tu. Nah, sebab itulah satu nah perkataan daripada Ibn Abbas nah radhiyallahu anhuma dari tafsir Al-Qurtubi. Satu ketika dia sebut kata, qalat kufar Quraisy li Abi Talib, nah imma an tanha Muhammadan wa ashabahu an sabbi alihatina nah wal ghaddi minha wa imma an ilahahu wa imma an ilahaha nah wa nahjuahu. Nah, dia kata satu orang panggil perkataan yang dinakal oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Satu ketika saat itu kufar Quraisy, wahai kafir Quraisy, wahai musyrikin, dia kata qalat kufar Quraisy, berkata wahai musyrikin Quraisy saat itu li Abi Talib, bagi Abi Talib bapa saudara bagi Nabi, imma antaha antanha Muhammadan wa ashabahu, sama ada kamu nak pergi larang Muhammad, mungkin larang Muhammad dan juga sain-sain dia, sahabat-sahabat dia, an sabbi alihatina, daripada mari duduk maki berala-berala kami, larang Muhammad dan larang dan sahabat-sahabat dia, mari maki, jangan mari maki nak berala-berala kami, Tuhai-tuhai kami, dia kata pada tu lah. Nah, mana mari duduk celah, mari duduk nah, wal ghaddi minha, mari duduk celah apa semua tu, jangan pergi larang dia. Ataupun kalau tak selarai dia, wa imma an na ilahaha na wa nahjuahu, maknanya kalau wasamu tak selarai nak Muhammad dan sahabat-sahabat dia hidup maki, hidup tuduh, hidup caci, nah Tuhan kami saat itu, kami akan membalas balik dengan caci dan cuca, menghinakan Tuhan dia, nak menghinakan Allah, nak mencacikan Allah. Dengan sebab itulah Allah SWT waktu ayat ni mari. Yang sebab Puan Musyrin kata, kalaulah Nabi dan sahabat tak berhenti, mari duduk maki kepada Tuhan dia, dia akan maki pada Tuhan Muhammad dan Tuhan sahabat-sahabat dia juga, nak maki pada Allah. Tuhan waktu ayat ni mari, Tuhan kata, nah, wala tasubbul ladina yada'una min dunillah, mereka tak usah duduk maki, tak usah duduk kata nah Tuhan-Tuhan mereka itu. Nanti Puan dia mari maki Tuhan kamu dengan kamu dengan mereka tidak tahu. Dia makin nak kata kejahilan dia, cara orang jahil masa dia ada. Sebab itulah nah dalam Islam saat itu, sebesar-besar dosa ni, inna min akbaril kabair al-yal'ana ar-rajulu walidayhi. Nabi kata sebesar-besar dosa, nah bab tijing jaiti sebab tijaiti sebesar-besar dosa, iaitu orang maki kepada ibu bapa dia. Pai dah, pai dulu tu, dulu min, pom mae kong kau. Nah, itu lah anak, sab ceng pom mae kong kau. Nah, lah anak, bapak dia. Kila ya Rasulullah. Nah, sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, wa kaifa
yal'anar rajulu walidayh. Bagaimanakah seorang lelaki nak pergi maki pada dua bapak dia? Mai kacai. Sabah mai kacai wak yang ngai. Nah, lu capai dah, capai domin, capai nasab ceng pomai kong kau dah yang rai. Nah, sahabat ditanya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasubbu ar-rajulu abar rajuli fa yasubbu abahu. Dia gening dia gi maki pada saudara, pada mak pak sang dia. Mak pak orang lain. Dia tak maki mak pak dia sendiri. Kau mai dai pa sap ceng pom bae kong kau eng tae pa kau pa sap ceng pom bae kong kun eun. Pom bae kong satru kau. Nah, kau pa sap ceng pom bae kong kong satru kau kun ti kau. Nah, mai chob. Nah. Wa to wa da pom bae kong kau. Kata huduh-huduh pada orang tua orang lain, mak pak orang lain. Maki mak pak orang lain. Nabi kata, nah, fa yasubbu abahu. Maka orang maki kepada pak dia juga. Supa dia maki pada pada pak dia dah lah. Sama. Sebab tu Nabi larang kita pergi maki pada mak pak orang lain. Nanti mak pak orang lain maki pada mak pak kita pula. Tu sebesar-besar dosa. Ya galak ke radu fa'li dia ni. Nah, setahun kelab ni bila rapai dah, konan kau madah rau ik. Nah, madah dah pomwe kau 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 madah pomwe kau rau ik. Mas setahun kelab. Patu dah lek sila tak leh walat tu. Tuhan lagi Nabi lagi balat tu. Faya subuh ummahu. Nah, faya subuh ummahu juga. Bila seorang lelaki gitu celah maki pada mak di mak orang tu, mak seseorang tu. Seseorang tu maki pada mak dia juga, suka dia maki mak dia dah. Ini Nabi kau ya. Nah, sebab tu lari kita. Nah, suka ludah halia naik, naik langit jatuh tak kita juga, sepuluh ludah diri kita dah. Ludah halia naik langit, halia jatuh tu entah muka kita, sepuluh ludah kita dah. Nah, tu dah lah Islam dia lari belah tu. Sebab itulah Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, siapa yang melakukan demikian maka seperti dia buat perkara tu. Nah, dia buat perkara haram jugalah. Nah, dia buat perkara haram juga walaupun dia tak ada kosak belah tu, tak ada kosak nak maki dua bapak dia, tapi kerana dia maki dua bapak orang lain maki dua bapak dia, supaya dia maki dua bapak dia juga. Sebab tu syadud dzara'at di sini. Nah, ayat tu nak menutup jalan-jalan kerosakan. Jenis-jenis orang panggil hak nama kata hinakan agama ni dalam mana? Iaitu pertama sekali penghinaan kepada Allah. Hina pada Tuhan tak leh. Sebab orang hina pada Tuhan ni, innal ladzina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Orang hina pada Allah ni dan rasul saat ni tu, Tuhan akan laknat dia. Hidup dia ni tak senang dunia dan akhirat ni. Tah dunia ni Tuhan laknat dia, Tuhan supah dia. Allah sabceng kau ni elok ni. Tak akhirat esok pun dia makan juga. Wa'addalahum azab muhina. Wa'addalahum azaban muhina. Tuhan sediakan azab yang sangat menghina kepada mereka. Hela anak dia. Sebab tu kita kena jaga situ. Nah, Ibnu Qudamah mengatakan siapa yang mencela Allah, cela Tuhan lah. Nah, maka dia telah kafir. Sama ada orang panggil dia kelola pun tak boleh juga. Nah, kelola cela Tuhan ni buat menganyi-nganyi dengan Tuhan ni kafir dia. Walau dia kelola tak leh Tuhan, tak leh buat kelola main dengan Allah SWT. Dan juga menghinakan kepada Rasulullah SAW juga. Azab yang sangat pedih, walladzina yu'dhuna Rasulullah lahum azabun alim. Orang menghinakan Rasul lah tu juga. Menyakiti pada Rasul. Orang menyakiti pada Rasul, Tuhan azab yang sangat pedih bagi dia. Mohon menafik dok 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 panggil menyakiti Rasul, dok menganying pada Rasul. Di antaranya orang duduk bawa hadis-hadis palsu yang tahu dah kata hadis palsu. Nabi kata man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang duduk mendustakan di atas aku, sedangkan dia tahu kata dia dusta atas Nabi. Kacau lagi. Hadis makdzub. Nah, hadis masdu, hadis yang dibuat, hadis yang didusta. Orang buat-buat hadis. Banyak orang buat hadis bosan nak yang nampak molek tapi hadis palsu. Cara banyak, banyak sekali. Zaman yang panggil Imam Ahmad bin Hanbal tu,
So anak dia ngapa hadis palsu ni 100 ribu hadis dah. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal masa dia korong yang ketiga, awal-awal korong tiga, 100 ribu hadis palsu dah mengapa banyak. Hadis maudhu' dia panggil. Maudhu'at ni banyak sekali. Nah, Imam Bukhari dia ngapa hadis 300 ribu hadis. Samsan hadis 300 ribu hadis. Kalau dia boleh amin kata, nampak kata nak sahih ni, 100 hadis. 200 hadis lagi tak? 200 ribu hadis. 200 ribu hadis. Zamir Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Dia dapat hadis semua, dia hipung. Hadis sampai 300 ribu hadis. Kalau dia jamin 100 ribu hadis. Lepas tu 100 ribu hadis tu, dia ada cek lagi. Hanya 4 ribu hadis itu adalah sahih Bukhari, bukannya banyak. Kata-kata kalau buah habis benda tikrat tu. Hak tikrat, hak berulai-ulai dalam bab dia tu. Nah, nak ayat katanya banyak tersebar hadis palsu dalam kalangan kitab-kitab ulama zaman mana-mana pun. Sebab tu kita kena cek tengok, kalau tahu kata hadis ni hadis palsu, jangan kita goyak hadis tu. Jangan kita duduk mengajar goyak kata hadis sahih, hadis boleh pakar, kebuih orang beramal ke apa semua tak boleh. Masuklah orang bohong terhadap Nabi. Sebab tu kena jaga benar-benar situ. Bimbang-bimbang takut kita termasuk orang menghinakan Nabi dengan tak ada sedar. Kita tak khabar, kita tak tahu. Tapi itu menamakan orang menghinakan Nabi. Baik, tabawak maka anda huminan nar. Supaya ada umur dalam api neraka dah. Nah, kemudian juga kita, nah, salah satu daripada orang menghina agama ni, menghinakan kepada Quran, jijik Quran. Wak tak peduli pada Quran. Wak tak hormat pada Quran. Nah, lepas tu pula wak menganyi dengan ayat-ayat Quran. Seperti mana Allah SWT sebut dalam Quran, kata, wala in sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Apa munafik ni? Nah, mereka kata apa? Kita tanya tentang apa ni ayat Quran apa dia saat ni tu? Dia buat nganyi main, buat suka main gitu ya. Tak ada sungguh. Kun kata oleh Muhammad ya Muhammad. Tuhan Yesus kata pada waktu kata kan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum nah tastahzi'un. Maka nah, adakah abillah dengan Tuhan wa ayatihi dan ayat-ayat Allah SWT wa rasulihi dan rasul-rasulnya, rasul Allah SWT, kuntum tastahzi'un, menuak nganyi main. Ha, ini mana orang masuk lagi hina agama Allah. Dia hina agama Allah, hina pada Allah ni, nak ada mana. Saya tak tahu masuk syurga semata dah orang menghina agama dia. Ha, tu kena jaga malak. Dan nah, panggil penghina syariah Allah, syariah Tuhan. Hijab, hina orang pakai hijab, hina orang taruh janggut, hina orang apa segala orang panggil. Apa, puncai dengan buat benda tak malak. Pumcai dengan buat benda orang panggil benda khurafat, benda bid'ah. Nah, benda orang panggil salah dengan Islam ni rasa kena. Nah, boleh orang ni pandai yak-yak misalnya. Oh, demo ni tak pandai yak-yak ni gak demo. Nah, kena buat orang pandai lah, winuan lah, mana pandai lah nak yak-yak duit orang tu. Jangan berdai gak, rasa pumcai. Nah, sedangkan Tuhan duk tengok, Tuhan duk nampak, Tuhan tak lepas menalah tu. Nah, dalam dunia ni, tak apalah manusia tak tahu. Mati sok tak boleh masuk syurga. Sebab orang nak pergi mati syahid ni, naik kuda. Tanya Nabi, selalu saya mati dalam medan perang syahid ni, saya duduk mana? Nah, maka Nabi jawab kata, kamu tetap dalam syurga. Mati syahid saat itu, masuk syurga tak ada kena hisap. Syurga tak ada hisap. Mari dia pergi dengan kuda dia tu, Nabi panggil, mari dulu. Ta'al hina, kita mari sini. Nah, illa dain, kecuali mulka utah. Kalau mu yak-yak orang mulka utai orang, yak-yak dalam orang panggil pasi hak kerajaan ni, utai manusia semua, sutai negeri. Kan nak bayar pian mana, minta maaf pian mana. Ha tu semua ni tak masuk syurga. Sebab Nabi kata orang kat utai ni tak masuk syurga walau mati syahid. Mak tu kena jaga. Jangan waso pumcai benda-benda kita buat benda tak molek, kena jaga. Benda tak molek jangan sama sekali. Ha tu benda orang panggil kita kena taubat semata-mata. Nah, kena taubat supaya kita dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga orang panggil penghinaan kepada sahabat Nabi dan isteri-isteri Nabi. Orang yang hina pada sahabat Nabi dan isteri Nabi saat itu, Tuhan akan azab dia. Nah, sebab itulah Nabi kata, man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Orang yang nah duduk maki pada sahabatku, maki pada sahabatku, isteriku dan sebagainya, fitnah pada isteri Nabi, pada sahabat Nabi, nah Tuhan laknat dia semua. Malaikat pun laknat dia semua. Manusia pakai laknat dia. Nah, pakai supah dia, pakai subchang dia. Itu kena jaga, jangan sama sekali. Yang kita termasuk dalam benda itu. Sebab Tuhan, Nabi Wahid kata, nah, la tasubu ashabi falau anna ahadakum
anfaqa mithla uhudin zahaban. Nah, ma balagha. Nah, ma balagha mudda ahadin aw nisfah. Maknanya kalau musdekah ni nak banding ya. Musdekah sute bukit orang panggil Uhud dengan mah. Mah musdekah sute bukit Uhud. Kita pergi sedekah mah kita sute bukit Uhud besar tak tahu banyak mana mah. Tak serupa dengan sahabat saat ini sedekah walaupun setengah cupak. Nah, sekepaning ni sahabat sedekah pahala dia tak serupa kita sedekah orang panggil sute bukit Uhud mah, mah sute bukit Uhud. No, ya katanya kelebihan dia tu hawi pada sahabat Nabi tu. Nah, tu kalau kita hidup supah, hidup maki ke dia tu, mana kita termasuklah golongan yang dilaknat oleh Allah dan juga Rasul, Allah dan juga malaikat dengan manusia semuanya. Sebab itulah dia panggil manusia duk celah apa segala ni. Nah, celah agama Allah saat ni tu, ulama banyak katanya masuklah golongan murtad. Itu kena cakap jaga, kat jaga tu. Sebab dia panggil, orang yang tak tahu ni, ya, boleh kata belakang. Orang tak tahu. Kita bimbang sekali anak cucu kita sikit lagi yang tak nak ngajar agama, tak erti agama, tak tahu cara meliputi agama saat itu. Nah, boleh jadi dia jatuh dalam perkara ni sebab dia tak faham, tak tahu. Sebab tu kena pakat ngaji, pakat erti. Nah, nak boleh jadi pasal ni celak agama sebab kejahilan, tak jahil. Masa kita didik tak apa lagi. Nah, bila yang ngaji tak tahu gapo habuk semua ni, semaya pun tak nak semaya ngajar agama padak, boleh jadi dia celak agama Allah. Rasa hina agama Allah. Hilal perasaan takut pada Allah, celak agama Allah. Nah, batu pula orang panggil, tak ada malu. Tak ada malu kepada Allah. Sebab malu ni, setengah daripada iman. Nabi kata, fa'ilam tastahi, fasna' masyikta. Mu tak malu, boleh buat belakang. Itu Nabi royak pada kita. Sombong, takabur. Nah, rasa orang panggil, tuai ni, isyarat faham. Bahasa dia ni, isyarat seri. Boleh kata belakang, ikut nak buat belakang, boleh belakang. Nah, tu kita bimbang sekali lah. Nah, dan juga kerana musuh Islam, untuk nak meracu-racu Islam. Dan kerana ada putus asa manusia ni, putus asa pada rahmat Tuhan. Tuhan tuang bala pada dia dan sebagainya. Orang panggil balak ni, orang panggil imtihan min Allah, ujian pada Tuhan tu banyak. Hingga sampai dia tak tahu, imej dia kurang. Putus dari rahmat Tuhan, jadi belakang. Celah Allah, celah Rasul, agama dan sebagainya. Sebab tu dalam Islam ni, Tuhan lagi, nah, wala tai'asu min rauhillah. Jangan kamu putus asa. Nah, dan pertolongan daripada Allah SWT. Dan kita putus asa daripada dan rahmat Tuhan dan pertolongan daripada Allah. Sebab Tuhan kata innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirin. Nah, illa al-qaumul kafirun. Nah. Illa al-qaumul kafirun. Nah, ayat katanya tidak ada orang panggil siapa yang memutuskan asa daripada rahmat Tuhan dan pertolongan Allah SWT. Nah, tidak ada orang lain kecuali orang itu daripada kaum yang kafir. Itu kena pakat jaga dan juga nah wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Tidak ada orang panggil siapa yang putus daripada rahmat Allah SWT dan juga orang panggil putus asa daripada rahmat Allah SWT dan pertolongan daripada Allah SWT kecuali orang ni dalam sesat illa dhalun, kecuali orang dalam sesat. Sebab tu kita nak pakat jaga diri kita dan anak cucu kita saat ni tu. Nah, we paham oleh agama mayuridillahu bihi. Ngaji agama. Walau dia nak ngaji saman, ngaji gapa pun, jangan terlupa ngaji agama. Ya, masa tu banyak. Masa tu tu hewi pada kita sehari-hari ni. Nah, 1420 minit. Neng pansiro yisip nanti. Allah hai kat berapa. Lalu rau cik sesah, sak senah, sak. Nah, 60 nanti, mai daire. Ik pan nanti, pada sayang ini. Kita wikti agama tu. Sejak sehari tak padah ngaji agama, wikti, wipahe. Cara hidup kita dalam dunia ni. Mana ngaji harga lain, ngaji lagi. Supaya kita tak sesak jalan. Supaya kita nak heret anak cucu kita. Lepas pada api neraka. Ku anfusakum ahlikum nara. Nah, supaya kita jauh. Nah, jaga. Jauh daripada api neraka. Dan bawa kita kepada syurga Allah SWT. Pakat pimpin tangan kita. Masuk syurga Allah SWT. Kita nak balas tu. Supaya kita dapat kejayaan dunia dan akhirat.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qala hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa afwudu amri ila Allah innallaha basirun bil 'ibadi. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم وإياكم بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فقضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا آخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أنجي المستضعفين من الرجال والنساء والولدان في غزة وفلسطين اللهم انصرهم على عدونا وعدوهم يا رب العالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة